ceritanya ibu korban ini pada tanggal 30 Juli dinas pergi ke Bali. Kemudian rumah selalu dalam keadaan dikunci. Kemudian setelah pulang ternyata ada sejumlah uang yang hilang, yaitu 26 juta, kemudian juga 40 juta. Sehingga total ada sebanyak 66 juta. Tapi karena belum terlalu memikirkan hal tersebut, ibu ini tidak mempermasalahkan. Kemudian pada tanggal 3 Oktober, ibu ini korban juga kembali melaksanakan dinas ke luar kota dan mendapatinya pada tanggal 7 Oktober kembali itu uang senilai 16 juta rupiah itu hilang juga.